Dalam hasil evaluasi Bawaslu Serulanggun pada hari pencoblosan 17 April lalu, pengawas TPS dibuat kerepotan karena harus bekerja ekstra. Hal ini dikarenakan banyak partai dan caleg yang tidak mengirim saksi di tingkat TPS. Pemantauan harus dilakukan ekstra oleh Bawaslu agar tidak terjadinya kecurangan. Kondisi ini pun disayangkan Kepala Divisi Hukum Bawaslu Serulanggun Mudrika. Menurutnya saksi dari partai maupun caleg sangatlah penting sebagai penguat data dari Bawaslu jika timbul temuan dan permasalahan. Tidaknya saksi partai di TPS itu memang hak mereka. Hak mereka mau menghadirkan atau tidak. Tapi itu bisa tidak memperkuat data nantinya, Mang. Iya. Harusnya kalau saksi partai ada, itu akan mendukung memperkuat dokumen kami ketika timbul permasalahan. Surya Abadi, Jambi TV.